Halo, balik lagi dengan vlog aku, Ica Kekan. Hari ini aku mau review perumahan di Grand Wisata di Cluster Z Living. Nah, yang ini tipe luxury ya, dengan lebar muka 8, panjang 18. Yuk, kita masuk ke dalamnya ya. Nah, ini ruang tamunya luas banget kan? Ada swimming poolnya tuh. Kalau kamu mau buat swimming pool di dalam bisa, karena kita ada sisa tanah di dalam yang bisa dijadikan swimming pool. Nah, di belakang ini ada ruangan kamar asisten rumah tangga dan sudah ada toiletnya. Tanah di belakangnya itu bisa jadi dapur kotor dan sudah ada space buat mesin cuci. Luas kan? Bisa jadiin apa aja deh yang kalian mau. Pokoknya keren banget. Kalian harus survei dulu ke sini biar lihat real rumahnya. Nah, lanjut kita naik ke atas ya. Di atas ada 4 kamar, ada 2 kamar mandi. Nah, ini kamar mandi yang pertama. Nah, yang ini kamar yang bisa difungsikan untuk jadi ruangan kerja. Lanjut kita ke kamar sampingnya. Ini kamar anak, kecil dan minimalis. Bisa didesain maksimal sama kalian. Terus kita ke sampingnya lagi. Ini ada kamar kecil juga yang terhubung langsung dengan kamar depan. Ini kamar mandinya yang terhubung langsung 2 kamar ya. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya luas banget kan untuk 2 kamar ini. Yang ini master bedroomnya yang sudah ada balkon. Keren banget kan? Pokoknya keren banget tipe luxury ini. Kalian bisa survei dan untuk tanya detail bisa langsung WA aku ya. Ini lokasi perumahan yang akan dibangun jadi Cluster Z Living. Ini posisi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Ini posisi rumah untuk Sky Garden.